Berikutnya kita berada di desa, maaf, Dasa Wisma Tulip. Dasa Wisma Tulip ini anggotanya berapa orang, Bu? 17. Kelihatannya seragam, berarti kompak ya, Bu ya. Nah, kalau 17 orang ini bagaimana penugasan di kebun Dasa Wismanya, atau bergilir atau secara sukarela? Begitu, artinya semua anggota aktif ya. Baik, di sini posko mereka tempat istirahat, dan hari ini sedang dilakukan penilaian. Kali ini kita berada di Dasa Wisma Tulip. Beginilah situasinya, cukup kreatif ya, dengan aneka macam tanaman, toga, tanaman sayur. Aneka macam sayuran ditanam di sini, ada sawi ya, ada tomat, dan banyak lagi. Kelihatan ada semangka dan tanaman toga. Dan di ujung sana ada tempat selfie cukup kreatif untuk menghadirkan keindahan di Taman Dasa Wisma Dusun Tani Maju, Desa Batuah. Dan tepatnya ini berada di RT 5. Di bawah sana tetangga dari RT 5 ada RT 4. Nanti kita akan menuju ke sana. Baik, kita akan lanjutkan perjalanan kita. Kita berada di Dasa Wisma Kamboja. Beginilah aktivitas ibu-ibu di Dasa Wisma. Pada hari ini ada kunjungan tim juri yang sedang menilai aktivitas Dasa Wisma. Kita melihat begitu asri, indah, dan kreatif. Kemasan halaman atau pekarangan yang kemas, dan banyak tanaman toga, sayuran. Dan kangkung ini baru selesai dipanen dan tanam lagi. Foto ya, selfie. Di sana tanaman toga. Baik, kita lanjut lagi.